up the other day, yeah, yeah. You know how many times we'll end up right back in the same, yeah, yeah. I've been thinking about giving you the rest of me. Yo, what's up guys? What's up semua? What's up Paan? What's up Rul? What's up Amma? What's up Arif Shafiq? Welcome Arif Aiman, welcome to the stream. Alif Dihamal, cincang. Jangan lupa tekan like and subscribe guys. Macam biasa, sekarang ni kita dah dapat 2410. And tanpa buang masa, korang boleh dengar suara adik ke tak? Boleh dengar ke tak? Kasi komen kat bawah sekali. Lagu kuat ke? Lagu suara ke? Apa ke? Yo, what's up Andrew? Welcome to the stream bro. Actually it's a live unboxing. Actually it's not a live streaming game. Okay, hari ni pun tak ada macam-macam barang eh. Aning ada satu je produk. And Aning nak namakan produk ni, barang ni baru je purchase. And korang ingat, this is not a paid review eh. Dengar eh, boleh dengar. Okay, cun. Yo, kecil. Welcome, welcome. Jangan unboxing kotak besar. Tak ada, kotak kecil besar ni je. Okay, ni adalah smartwatch eh. Korang boleh baca dekat title tu. Eh, and company ni quite new lah dekat dalam Malaysia ni. And kalau korang search dekat Lazada, and kau boleh tengok dekat diorang punya website. And kejap, okay, PHL ni ha. Okay, ni adalah bentuk rupa jam yang smartwatch yang Anik ada lah. So dekat sini Anik buat live unboxing sebab tak pernah buat live unboxing lagi ni. So sementara tu bolehlah korang-korang ni. So tengok dia punya unboxing dia quite kemas guys. Nampak eh? Dia letak kotak, dia letak apa benda span supaya tak ada apa-apa bergegar-gegar, barang tak pecah. Dia letak bubble wrap. Okay, kita tengok lagi apa dia letak. Dia punya receipt eh, invoice. And sebentar ya, kita letak ke tepi. Ini adalah rupa smartwatch dia. Okay, kotak besar. Worker, worker. Guys, pada mereka yang tu 109. And barang ni so far ni tak pakai lagi. Barang ni baru saja dapat. And bukan sponsor eh. Tapi Anik tengok dia punya kualiti yang orang review pun tak banyak dekat YouTube sekarang ni. And harap-haraplah barang ni bagus eh. Produk ni bagus. Tengok dia punya PHL. Korang boleh nampak eh kotak dia. Ni company Malaysia ni guys. Jangan lupa laju PS Plus eh. Kenapa PS Plus habis ke? Kita unboxkan juga. Dah lama tak unbox lah ni, tak buat video-video kan. Sorry lah guys. Bukan apa, sebab COVID ni kita kena banyak benda nak kena buat tau. Lagu kuat sangat tak dengar ni. Okay Roger, kita perlahankan lagi. Rasanya ni dah volume berapa ni, kita turunkan lagi. Volume 2. Okay, kita letak volume 1. Okay guys, boleh? Yo Amir Gaming, what's up Amir? Long time no see Amir, sihat ke Amir? Kita tengok. Okay, rupa dia. Dalam ni dia ada apa ni, tak tahu lah ni kereta apa. PHLsmartwatch.com, ini adalah dia punya website, official website. COVID boleh masuk stream tak ni? Kalau COVID boleh masuk stream, ni akan pakai ni standby mask. Eh, okey, dalam kotak ni, ini adalah jam dia. Kita letak tepi kejap. Kita tengok apa lagi yang diberikan di dalam kotak ni. Okey, macam biasa dia ada manual book eh, yang mungkin tak dibaca oleh semua orang lah eh. Dia mungkin bagi tahu apa spek-spek yang ada. Okey, dalam smartwatch ni. And ini adalah dia punya kabel. Nanti tengok eh.
Micro, is it micro? Dia USB tu, tu dia punya port lah, eh, kepala dia ni. USB cocok. Okay, kita tengok dekat smartwatch dia. Guys, serius macam iPhone, macam iWatch punya punya phone eh. Sorry lah sebab ini pakai kamera PC. So korang boleh faham, tengok sendiri lah kan. Dia punya quality kamera dia tak seperti mana yang kalau korang tengok unboxing yang biasa. Tapi it is very nice weh, serious. Tengok eh jam ni. Ukuran dia 40mm. Ya, saya nak tunjuk kat korang ni jam ni. Macam ni. Kita tengok. Adik pun tak pernah try lagi. Kalau korang boleh tengok dari sini, function-function dia. And kalau korang korang tahu, and Anik boleh baca kan, dia ada banyak function dia dekat sini sebenarnya. Mode-mode dia baru. And harga dia seperti yang korang tengok tadi, Anik buka balik dekat website and supaya korang boleh refer. 109 guys, nampak tak? Harga dia 109. Dia size dia 44mm, silap. Bluetooth dia menggunakan Bluetooth 4.0. Ini tadi 4.0. Dia punya screen quite big juga. Display dia 1.54 inch, color screen 240 by 240, 200mAh battery punya powered. Boleh tahan ni lama gak ni rasanya ni. Kalau kita tak guna benda bukan-bukan dalam ni kan. Kalau kita tengok dekat tepi ni, dia ada banyak lagi. Pedometer, step, calculation, calorie, distance, notification, push notification macam WhatsApp, semua boleh guna. Ini adalah pertama kali guys Anik buat live unboxing lah kan. Sebab Anik tak ada masa nak prepare macam nak buat video unboxing sebelum-sebelum ni. Setahu Anik dekat YouTube dia ada satu je kot unboxing PHL watch, tapi model bukan rasanya model ni, yang different model punya. Dia ada banyak model eh, kalau korang-korang tengok dekat website Anik. Ini adalah model-model dia. Kalau Anik kurang baca sikit komen-komen, sorry guys eh. Ini just a simple review je kan. Kejap lagi Anik akan baca balik komen-komen korang. Tengok, yang paling mahal adalah RM229 guys. Dia punya design dia quite nice guys. Daripada yang termurah RM99 ni, dia from eh. Korang kena ingat from tau. Dia bukan harga tetap. Ini dekat website, dekat Lazada, dia dengan harga dia RM109. From RM99, kau kena ingat from, semua adalah from. Dan paling mahal adalah RM229. So dia ada banyak pattern-pattern dia. Ada 2, 4, 6, 7. Dan paling Anik minat adalah yang petak ni kan, sebab dia nampak macam macam iWatch sikit. And Anik minat watch yang jenis yang design dia square. And kalau jam besi, Anik minat bulat. Kita baca balik. Kita baca balik apa lagi. Nice gak, nampak gaya Anik nak giveaway je tu. Alu je tu. Waalaikumsalam Michael, welcome to the stream. Jangan lupa guys tekan like macam biasa. Walaupun dah lama Anik tak buat live kan. Terima kasih kepada korang yang masih lagi sudi stay dan membantu dan menyokong Anik eh. Terima kasih diucapkan sekali lagi. And tak tahu lagi Anik akan live bila. Jam ni pun tak ada powered lagi. So mungkin Anik nak buat review yang untuk dia punya feedback, bagaimana keberkesanan menggunakan smartwatch ni, okey ke tak. Nanti mungkin Anik akan buat in the future kot. Kalau tak pun Anik mungkin boleh akan try juga cocok dekat sini, poweredkan dia. And kalau korang nak tahu ni bagus dia. Dia punya charger dia ni magnetic guys. Tengok dia selalunya dia jenis kan, dia jenis yang tak payah nak melekat. Dia apa, kita tak payah nak cucuk-cucuk. So dia macam automatically melekat dia terus. Dia macam ada magnet kat situ. Macam lama-lama punya design kan, dia jenis kita kena cucuk lah apalah bagaimana. Ini just simple plug je, plug and play. Yes, water resistant. Kalau tak water resistant tak boleh. Nanti kan nak mandi macam mana? Kan? So, Anik try cuba charge. Okey, ya eh. Anik buka dia punya stiker ni.
Okay guys, ada power sikit lah dekat sini, nampak ni tak? Eh, okay, dia ada kalori, dia ada, dia punya layout dia quite smart juga lah. Nak, korang boleh nampak tak? Tak tahu ke benda ni dia, dia apa, mengganggu korang ke? Sorry lah, tak nampak sangat sebab pakai ni apa, kamera PC kan, on off di sini. Tapi kalau kita letak kat tangan kita ni, kalau kita gerak-gerakkan, dia akan menyala, nampak? So itu penting benda tu. Sebab kalau kadang-kadang kan, bila selalunya kan, kalau kita pakai yang lama-lama, kita nak kena tekan dulu apa semua tau. So dia akan membazirkan bateri kita je. So kalau dekat sini kita just gerak-gerak je, dia akan menyala. So kalau kita nak tengok dekat dia punya ni kan, dah lah bateri lah, aduh kecoh lah, nak kena charge lah geng. Tak cukup lama untuk nak bertahan dengan ni. Tak apa meh, it's okay, datang kejap pun tak apa, it's okay, it's alright. Itu saja dulu kot, bateri tak tahan lama sangat ni, tak cukup. Kita boleh tengok dekat sini, dia ada nak kira heart rate, dia ada blood pressure. Belakang ni dia ada dia punya ni nampak eh, nak measure korang, heart rate korang. Lepas tu dia ada, boleh tengok message, boleh jadi shutter untuk korang punya phone, kamera, in case kena tangkap gambar kan daripada jauh kan. Boleh juga. Apa lagi dia ada lagi, kita tengok lagi. Nak baca message pun boleh kan. Spek-spek korang tak perlu kot ni nak baca satu-satu kot, sebab korang boleh baca je dah yang apa ada dekat dalam apa, website kan. Macam sini lah, sebiji lah ni lah, nampak ni lah. Tengok je lah balik dekat sini lah. Semua boleh baca kan. Apa dia hal kat sini lah. Korang type je PHL Malaysia dekat dalam Lazada ataupun dekat Google, dia akan keluar dia punya website ni lah. Okay, dia memang waterproof dia IP67 yang sekarang rasanya 68 kot, mungkin dia lewat sikit. Yang mungkin latest model untuk yang PH punya watch, smartwatch, dia mempunyai IP68, tak sure ni, tak sure. Yang untuk yang phone smartwatch yang ni ada ni adalah IP67. Okay, dia orang, kalau korang baca dekat website ni, dia ada 14 days one-to-one exchange sekiranya apa-apa berlaku. 14 days, 1 year warranty Malaysia dan Singapore kan. Quality control ni semua orang boleh tulis lah kan. Dia punya 2.5 glass mirror depan ni. Ni website dia tadi yang korang boleh tengok, IP67 waterproof, tak perlu risau lah. Dia ada banyak-banyak sport mode, kau boleh naik basikal, dia boleh detect korang main bola, swimming, macam-macam aktiviti lah yang boleh tu kan. Nampak tu, basketball pun boleh. Nampak? Long battery ni Anik tak boleh nak bagi tahu lagi berapa lama dia boleh bertahan. And Anik akan mungkin Anik akan komen dekat ataupun pinkan message untuk berapa lama ketahanan smartwatch ni punya battery. Okay, lain-lain tu tak tahulah kan. Ni dia punya function yang ada lah, full screen, sport mode, motion record, blood pressure, blood oxygen, weather forecast, nak tengok weather, information, reminder, incoming call, boleh tengok apa-apa, siapa call kat phone korang kan, siapa, boleh tengok lah siapa, macam Andrew call, Pak An call, apa semua, boleh tengok dekat phone ni. Okay, alarm, reminder, stopwatch, itu biasalah, standard lah tu semua. Okay, lain-lain lagi dah tak ada dah rasanya. Unbox box besar tu ni, itu nanti di masa akan datang. Okay, apa lagi guys nak tanya? Ada apa soalan-soalan yang nak tanya berkenaan dengan smartwatch ni? Walaupun Anik bukan duta untuk smartwatch ni lah kan, Anik akan cuba jawab lah sekiranya Anik tahu. Interface ni pun quite banyak jugalah kan. And dia punya buku manual dia sempoi guys, colourful lagi. Selalunya orang bagi black and white, masuk kertas pun cak ayam kan. Anik rasa macam bawa kat sekolah kena tibai. Tak lah, tu jam lah, siapa nak tibai. Korang macam-macam lah.
Oh, dia ada bahasa bahasa Chinese pun ada. Ada bahasa Rusia dekat dalam ni. And bahasa English lah. Bahasa Melayu tak ada rasanya. Tak nampak bahasa Melayu dalam ni. Itu je lah yang ada pun. Alright, dah tak ada lagi dah soalan guys. Ini adalah short unboxing secara live lah guys. PHL smartwatch. PHL, brand PHL. And ini adalah bukan sponsor review seperti mana yang korang tahu. Anik ada tulis dekat atas screen besar tu. Bukan sponsor tapi Anik beli sendiri. And setakat ni sajalah kot rasanya unboxing kita yang sempoi pada petang ni. Kalau ada rezeki buat unboxing, unboxing lah giveaway ke kan. Tak adalah, mana tahu cikgu ambil lepas tu dia simpan. Asal pula nak ambil, nak simpan pula. Tu jam kot. And ni Instagram kau punya iklan. Tak apa, iklan tu jangan skip. And baru dah dapat sikit duit. And alright guys, rasanya sampai sini saja kot unboxing kita pada petang ini, pada hari ini. Anik komen sikit plan Anik bila nak beli PS5 nanti. InsyaAllah sekiranya PS5 tu keluar dan Anik ada duit, InsyaAllah sekarang sedang mengumpul. Dan plan Anik memang akan nak beli. Kalau boleh first day launch tu Anik akan beli, kalau dapat. Itu saja. Alright guys. And jangan lupa korang tengok balik yang mana terlepas Anik buat unboxing mengenai smartwatch ni. Boleh tengok balik dan sharekan kepada grup-grup kawan-kawan korang. Jangan lupa tekan like, tekan share. Sehingga berjumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace guys, stay safe.